bergantinya nama dari Lebak Siliwangi menjadi Babakan Siliwangi itu karena wali kota Bandung saat itu, Oce Junjunan, membuat rumah makan di salah satu sudut di Lebak Siliwangi itu. Lalu Wahyu Wibisana memberi nama Babakan Siliwangi. Jadi babakan dalam bahasa Sunda artinya adalah pemukiman baru. Jadi ada beberapa bangunan di sana, bangunan baru, ngababakan, jadi penghunian baru. Jadi menurut saya, karena sekarang ingin dihutankan kembali, nama itu harus diganti kembali, dikembalikan lagi ke awal, yaitu Lebak Siliwangi. Kalau tidak, berarti ada pengesahan bahwa dilanjutkan, ngababakannya dilanjutkan, penghunian barunya dilanjutkan. Lebak dalam bahasa Sunda itu artinya adalah dasar dari suatu cekungan atau bagian yang terendah dan biasanya berair. Dan memang di Lebak Siliwangi itu sangat kaya air karena Lebak Siliwangi adalah tempat keluarnya air-air alami, mata-mata air di sana akan keluar. Gitu. Jadi sekarang itu kota Bandung sudah sangat terbangun kawasannya itu. Dalam amanat di dalam undang-undang itu harusnya kota menyediakan 30% untuk ruang terbuka hijau. Dan di Bandung semakin sedikit. Banyak kasus taman-taman kota beralih fungsi, ada yang jadi masjid, ada yang jadi pom bensin, ada yang jadi fungsi-fungsi lain. Jadi Lebak Siliwangi harusnya dipertahankan, dikembangkan, tetap menjadi kawasan hijau dan menjadi salah satunya adalah hutan kota di sana. Pohon dalam kehidupan manusia itu betapa pentingnya. Tuhan saja menyuruh manusia itu tanamlah pohon walaupun kiamat besok. Tidak ada anjuran tebanglah pohon karena akan kiamat, enggak ada. Jadi itu mencirikan bahwa Tuhan saja menganggap betapa pentingnya pohon ini. Jadi misalnya secara hitung-hitungan, setiap pohon itu minimum menyimpan 7 kubik air. Jadi kalau ada 1000 pohon berarti 1000 kubik. Dan dia bisa mengikat air, tidak langsung pergi ke lerengnya mengalir. Pohon itu memberikan keteduhan karena pohon itu bernafas. Gitu ya. Jadi pohon bernafas, pohon bisa menyaring terik matahari. Dan banyak fungsi lain, misalnya daunnya menjadi pupuk. Di samping fungsi pohon-pohon lain secara umum. Jadi Bandung sekarang yang sudah hawanya menjadi panas sangat penting untuk mempertahankan ruang terbuka hijau lalu dikembangkan menjadi hutan kota. Jadi kalau Lebak Siliwangi jadi dibangun atas izin Wali Kota Dadarusada, dampak bagi Bandung adalah akan semakin panas. Dan yang paling bahaya adalah dampak panas itu bisa menjalar ke kehidupan sosial. Dari panas itu manusia Bandung nanti menjadi gelisah karena panas, karena berkeringat. Jadi hubungannya itu panas, lalu organ tubuh menyesuaikan diri agar suhunya sesuai dengan di luar, maka dia akan memompa jantung lebih cepat sehingga dia keringetan. Karena keringetan dia gelisah. Karena gelisah dia tidak bisa konsentrasi. Karena dia tidak bisa konsentrasi maka prestasinya akan menurun. Nah ini yang paling saya khawatirkan dari pelajar-pelajar Bandung. Prestasinya menurun, kreativitasnya menurun, produktivitasnya menurun. Dan yang paling mengerikan adalah menjadi beringas. Jadi dampak dari panas itu adalah beringas. Kita bisa lihat di jalan-jalan kota Bandung sekarang, para pengguna jalan itu sudah beringas. Itu salah satu bukti bahwa lingkungan Bandung semakin hancur, semakin panas. Jadi hutan kota Lebak Siliwangi itu bagusnya menjadi arboretum. Arboretum itu adalah hutan raya kecil. Di sana ditanam pohon-pohon langka yang sudah menjadi nama-nama geografis paling tidak di cekungan Bandung. Seperti ada nama pohon ganitri, ada condo, apa kiara, ada katapang, ada caringin, ada bihbul, ada biru, ada kimenyan,
ada Manglid dan banyak lagi. Jadi nanti pelajar-pelajar bisa belajar di Arboretum Lebak Siliwangi itu dan akan menjadi laboratorium biologi bagi pelajar. Kalau hutannya sudah tumbuh, nanti akan berdatangan kupu-kupu, akan berdatangan burung, akan berdatangan kumbang, sehingga pelajar bisa belajarnya, belajar biologinya bisa lebih lengkap gitu. Jadi selain tumbuhan juga hewan.